Tuhan. Demi Tuhan. Saya berjanji. Sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang benar. Saya dari awal tuh tadi makanya di persidangan saya juga bilang saya titip pesan untuk lawyernya sampaikan ke dia bahwa saya tolong sampaikan sama John Kay terdakwanya bahwa pelajar jujur terhadap diri sendiri dulu. Saya tidak butuh dia jujur sama saya, dia terhadap diri sendiri aja tuh orang ke orang lain. Kamera bang. Jadi buset kalau bicara yang satunya ya tadi saya makanya saya tidak perdebatkan tadi itu. Kamera. Jadi nggak benar. Dia sudah pasti tersangka, sudah terdakwa, sudah pasti menyangkal hal-hal yang seperti itu. Dia pasti menyangkal, dia menyangkal. Ya, tapi dia harus tahu bahwa ini negara hukum. Negara berdasar atas hukum, Rikstad. Sudah ada korban, berarti pasti ada tersangka. Jadi pidananya sudah terjadi. Dia tidak bisa lewat. Jadi tadi uang itu maksudnya seperti apa Pak yang dipinjam dari bos kecil? Jadi uang itu bukan, iya. Uang itu bukan punya John Kay seperti yang tadi dia klaim, dia nyatakan bahwa itulah uang dia 500 juta dan bos kecil 500 juta. Tidak. Uang itu 1 miliar saya ambil dari Menara Tamara, Plaza Tamara di Sudirman. Tahap pertama 500 juta, saya serahkan sama istrinya. Terus tahap kedua lagi 500 juta, dalam bentuk dolar, tapi di amplop saya tidak tahu berapa. Saya serahkan lagi ke istrinya. Nanti sekitar kurang lebih 1 bulan kemudian, uang itu diserahkan sama Taufik Chandra, sama istrinya yang mengurus perkara itu di Mahkamah Agung. Keperluannya buat apa Pak uang itu? Menurutnya itu operasional untuk urusan perkara di Mahkamah Agung. Tentang tanah di Agung? Iya. Oh gitu. Jadi uang itu diambil dari menara apa tadi Pak? Tamara. Plaza Tamara. Kantornya dulu di sini. Jadi uang siapa itu Pak yang 500 itu? Uang itu tuh uang punya teman saya maksudnya. Oh uang teman. Iya. Itu dikasihnya hari itu juga 500 itu? Enggak. Dari dua tahap, 1.500, terus nanti 500-nya lagi tuh sekitar 2 minggu lagi buat 500. Terus interval waktunya kurang lebih 1 bulan saya serahkan tuh. Baru saya kasih ke istrinya waktu itu, yang kedua, terus 1 bulan kemudian kami serahkan tuh. Istrinya bawa ke rumah saya, jadi uang itu transit di rumah saya, di titian. Saya waktu itu masih di titian. Terus Pak Taufik Chandra saya telepon turun ke rumah, serahkan itu uang. Terus yang janji mengembalikan 2 miliar itu nggak benar? Oh nggak benar, itu menurut dia, makanya tadi saya bantah. Itu menurut dia. Berarti sekali lagi, memang ada janji ini benar, minta tolong ke Abang soal perkara tanah ini benar nggak benar? Jadi, itu yang saya putih itu sekarang. Jadi dia bukan minta tolong, tapi karena perkara ini yang pegang itu adiknya almarhum Tito, terus Tito meninggal, yang punya perkara ini namanya Johannes Tisera alias Om Buke, dipanggil Om Buke. Om Buke ini kami ketemu sama saya di Amat, terus Om Buk ini yang nyuruh. Jadi ketika Om Buk ini saya pasti kasih tahu ke kakak-kakaknya masih ada. Saya pasti sampaikan ke kakaknya bahwa ini ada perkara seperti ini. Kalau oke jalan, kalau nggak oke ya udah wes, kita bisa jalan. Ya. Terima kasih Pak. Pak, kalau soal yang video Instagram itu live Instagram seperti apa Pak? Video itu, jadi itu bukan video, itu live IG. Dia ngambil dari IG anak saya. Makanya tadi saya juga jelasin ke sana itu. Ya. Dia lihat IG saya, kan anak saya nggak berteman sama mereka, tapi nggak tahu gimana mereka dapat IG anak saya, terus mereka video, terus mereka persoalkan. Kalau mereka anggap itu ya salah, mereka laporin dong. Lapor dong. Kan dapat mesti dibawa ke sini, lapor aja kita hadapi kok. Jadi mesti saya sendiri sampai ini saya enggak, itu biasa nih, kali anak-anak saya kan biasa di depan rumah tuh biasa nyanyi, suka nyanyi, main gitar biasa, terus mereka live, berarti kan mereka live bohong ya. Jadi kalau kita kemana-mana kan biasa live, kan gua ada di sini dia, biasa. Dia anggap ada yang menjelekan kayak gitu. Tidak ada yang menjelekan, tidak ada. Video itu kapan? Video itu anak saya. Kapan berapa bulan sebelum kejadian pembunuhan itu Pak? Nggak tahu deh, saya juga nggak terlalu. Saya nanti tahunya setelah di Polda. Makanya saya bilang enggak, itu anak saya pasti yang kenapa. Kalau videonya nanti saya bikin, terus anda rekam, itu bilang video. Dia ambil rekam dari anak IG anak saya. Bahasa Indonesia mau ketemu sih ini. Dia, mereka itu kan kurang paham, kurang ngerti bahasa Indonesia. Baca dulu. Kamu bahasa Indonesia mesti diperbanyak, mereka mesti diperbanyak baca dulu. Ya. Oke. Terkait sidang hari ini, gimana pengacara dari ya, mereka biasa, pengacara kan selalu mau keluar. Tapi kan saya enggak. Masalah kan masalah saya yang alami, saya tahu. Kemana mereka, pertanyaannya saya udah tahu kemana mereka. Tahu. Jangan lupa subscribe ya.